hơn. Rumah tangga pasangan Daus Mini dan Selvi Hanawijaya kini sedang berada di ujung tanduk. Sang komedian kondang itu telah resmi digugat cerai oleh istrinya. Selvi membeberkan banyak mengalami masalah rumah tangga seperti soal orang tua hingga adanya orang ketiga. Hal itu diungkap Selvi saat mendatangi Pengadilan Agama Depok ditemani kuasa hukumnya pada Senin 13 Februari 2022 lalu. Dalam kesempatan itu, wanita berusia 32 tahun ini secara terang-terangan juga membeberkan sederet masalah rumah tangganya. Ia mengaku telah berupaya mempertahankan pernikahannya. Akan tetapi, sang suami Daus Mini disebutnya tidak berubah. Contohnya, seperti sikap Daus Mini kepada orang tuanya. Selvi juga mengaku telah mengetahui bahwa suaminya memiliki perempuan lain. Ditambah lagi, menurutnya Daus Mini sudah lebih dulu meninggalkan rumah mereka dan kini tidak mengetahui keberadaannya. Hingga akhirnya Selvi Hana pun habis kesabaran dan memilih mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok. Ia merasa sudah tidak ada kecocokan antara dirinya dengan Daus Mini. Hal itulah yang membuatnya mantap untuk menggugat cerai sang suami. Sebagai informasi, Daus Mini menikah dengan Selvi Hanawijaya pada tahun 2018 lalu. Setelah menikah, mereka dikaruniai anak bernama Muhammad Fatih Al-Firdaus. Sayangnya, rumah tangga yang telah dibangun keduanya selama 4 tahun kini terancam bubar.